Rapsodi hidupku sempurna dengan Rapsodi. Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rapsodi of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Kamu sedang menjalankan satu tugasan yang unik. Haleluya. Ayat pembukaan kita diambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 16 yang berbunyi, Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Haleluya. Saudara-saudari, terdapat berbilion-bilion orang di bumi hari ini dan tidak ada dua cap jari yang serupa di seluruh dunia. Kita semua telah dikurniakan dengan anugerah yang unik, diberkati dan mempunyai panggilan daripada Tuhan. Jadi bersukacitalah dalam memenuhi panggilan yang telah Tuhan berikan kepada kamu. Kamu sedang menjalankan satu tugasan yang unik. Kekalkanlah dirimu berada di dalam kasih karunia rahmat yang Tuhan telah berikan kepada kamu. Kerana tiada sesiapa pun yang dapat melakukannya seperti kamu. Fikirkan tentang Paulus. Dia ialah seorang rasul bagi orang bukan Yahudi. Itu bukanlah suatu perkara yang hebat pada zamannya. Tetapi dia meraikan tugasannya yang unik itu. Dia berkata dalam Roma 11 ayat 13, Sebagai rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menjunjung tinggi pelayananku. Haleluya. Dia tidak mahu diutus kepada orang Yahudi. Petrus yang mempunyai keinginan itu. Haleluya. Begitu juga dengan Yosua. Walaupun dia berjalan rapat dengan Musa sebelum Musa meninggal dunia, dia mengerti keunikan akan apa yang Tuhan mahu dia lakukan. Dalam Yosua bab 1, Tuhan berfirman kepadanya, Seberangilah sungai Jordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Haleluya. Baca Yosua 1 ayat 2 hingga 6. Saudara-saudari, apabila Yosua mendapat perintah untuk bergerak, dia mengerti bahawa tugasannya adalah unik daripada tugasan Musa. Sebelum ini, Tuhan telah memberitahu Musa, Aku mahu engkau membawa umatku keluar dari Mesir. Baca Keluaran 3 ayat 7 hingga 10. Musa membawa mereka keluar dari tawanan di Mesir. Tetapi Yosua lah yang membawa mereka ke negeri yang telah dijanjikan itu dan membahagikannya untuk warisan mereka. Haleluya. Baca Yosua 1 ayat 2 dan ayat 6. Pernahkah kamu membangunkan tugasan unikmu di negara, bandar, kota
kampung, kejiranan, sekolah ataupun pejabat kamu. Jangan memikirkan kamu berada sana seperti orang lain untuk melakukan perkara yang sama yang mereka semua lakukan. Fahamikanlah bahawa kamu sedang menjalankan satu tugasan yang unik. Penuhilah tujuanmu dengan tenang. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Bapa, aku amat bersyukur dan teruja dengan keunikan tugasanku di bumi. Aku memenuhi tujuanku dalam Kristus dan berjalan di jalan yang telah ditetapkan, yang telah Engkau rancangkan sebelum dunia ini dijadikan, agar aku dapat melayani dan hidup untuk Engkau. Melalui aku, kerajaan-Mu memerintah dan berkembang di bumi dan di dalam hati manusia. Dalam nama Yesus. Amin. Renungan tambahan kita diambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 16, Kolose 4 ayat 17 dan Efesus 2 ayat 10. Sekian perkongsian saya pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.